Mama kamu izinin aku masuk. Itu juga setelah aku mohon-mohon. Mama emang baik sama kamu, tapi anaknya enggak. Kamu pasti udah capek kalau dengar aku minta maaf lagi. Dengar kamu ngomong aja aku capek. Aku pengen ngajak kamu dinner nih. Sekali aja. Kamu gak perlu jawab sekarang. Besok atau lusa juga boleh. Tapi kalau gak ada jawaban dari kamu, mungkin memang benar kalau aku udah gak punya harapan lagi sama kamu. Aku bisa terima, Nid. Sih yang di sini, masa lu lupa secepat itu sih, Dis? Kising, ciuman. Ada apa ya dengan ciuman? Kok ada apa dengan ciuman? Taruh deh, lo keberatan ya? Sorry deh, tapi waktu itu gua gak salah nyium kok, beneran deh. Dis, Gladys, aku bawain bubur nih. Dis, iya, bentar. Dis, iya, bentar. Amel yang bilangin kamu sakit banget. Udah sembuh kok. Masuk ya. Kayak rapat-rapat segala. Ya udah kepalang kubeliin bubur ayam sama pisang. Terserah mau dimakan apa enggak. Kalau udah sembuh bener, bilang-bilang ya. Aku pulang dulu ya. Bye. Tunggu. Mikir untuk ngomong begitu. Nyindir ya. Aku juga tahu lagi, aku tuh galak banget sama kamu. Kasar lagi. Dan egois juga kan? Dan sok gak butuh juga. Iya, aku ngaku kok aku salah. Tapi setelah aku lihat, kayaknya yang paling perhatian sama aku tuh kamu ya. Iya, soalnya yang lain tuh gak ada yang merhatiin aku. Emang yang lainnya tuh siapa? Ayo. Enggak kok, gak ada yang lain. Enggak.
sih, tapi akhir-akhir ini dia bakal sering di rumah. Jadi aku pasti susah keluar malam, Dra. Hah? Keluar malam? Tapi sayang juga ya, Liz, nilai kimia kamu kalau kamu mau jadi penyanyi. Kamu gitu sih, nyanyinya aneh. Teksnya diubah-ubah. Aduh, Cluk. Kalau aku nggak nyanyi, sayang dong suara bagus aku. Minggir. Aduh, resek banget sih. Awas lo. Cluk, kamu kenapa lagi? Aduh, kamu kenapa? Kamu lihat dong. Wah, rese banget tuh. Lagu. Aduh, mana kamu pakai celana dalam begitu lagi? Baju kamu keluarin. Dari tutupin. Buruan. Aduh, malu-maluin banget sih. Kalau ketahuan Pak Jayus diomelin dong. Aduh, gimana ya? Iya, kita cari peniti aja untuk nutupin sementara. Peniti? Wah, boleh juga tuh. Ya udah, buruan dong. Malu nih diketawain orang. Aduh. Jangan ini gimana? Gimana ya? Kamu merapat ke aku ya. Pantang kamu. Udah, taro. Jangan. Udah buruan, mau nih diketawain orang. Macam-macam awas sama aku. Kalau mau anjing beneran mah banyak di Taman Awang. Bagus-bagus pisan. Hus. Babah, macam mana pula ini? Kalau sudah kada luar sah begini, harusnya sudah diganti. Ah, sudah tak sedap baunya ini. Ah. Wah, bener juga ya, Bang ya. Terakhir ganti oli kapan ya? Saya juga udah lupa tuh, Bang Ucok. Begini aja, Mbak. Mobilnya ditinggal di sini biar kami tangani. Oh ya udah, kalau begitu nanti saya bawa mobil-mobil saya yang bagus lainnya. Nanti Bang Ucok tolong dusin lagi ya. Hahaha, beres itu, Mbak. Beres itu. Bos aja sekalian mikro kalau kau punya. Mari, Mbak. Kamu sekalian ya? Oh iya. Apa kau lihat? Bang, situ punya ilmu hitam ya? Ilmu hitam lumamu itu. Aku dilahirkan dalam bis kota. Waktu aku mau ke Duku Beranak, makanya hidung bekel. Sudah sana, ambil olinya. Jangan bohong saja. Nanti lama-lama aku bikin panjang hidup kau. Udah politik sih ya. Bacot bae. Pakai kuahing sih lah. Apa kau? Sudah sana. Dasar. Buyur deh. Kan lumayan untuk sementara, ya nggak? Udah ya? Thank you, ya. Buruan bajunya dimasukin. Ini kan mata pelajarannya Pak Jayus. Iya. Buruan, awal. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Silakan duduk. Ardi. Shh. Ardi. Manggil saya, Pak. Apa kamu sudah lupa sama nama kamu sendiri? Enggak. Sini. Maju ke depan. Cepat.
Habis ngapain sih kamu? Baju berantakan begitu. Cepat. Habis ngapain sih kamu ini? Anu pak, lupa. Coba, putar badan kamu. Putar badan kamu. Celanamu ini model apaan sih, Di? Celana apaan ini? Aduh, aduh. Wah, pak gawat pak, aduh. Wah. Siapa suruh pakai celana ada penitinya begitu? Eh cepat, betul kan? Duduk sana. Sudah. Diam semua. Buka buku pelajaran kalian. Pasien nih bang, coba tebak apa nih rusaknya nih? Tebak. Aku tidak pernah nebak, tapi aku pasti benar, tahu? Cium dulu. Thank you.
Hei Gembul, ngapain lo di sini? Gue udah gak ada urusan lagi sama lo. Emang gak ada urusan sama gue. Tapi sama dia. Dan malam-malam kan. Ngapain lo bawa-bawa ginian di tas lo? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.